Assalamualaikum Mas Bro. Oke Mas Bro. Ini alhamdulillah ini hari ini saya dapat servisan power. Ini Mas Bro, rencananya mau dirombak total dengan box Thunder P8500. Ini power ini 4 channel Mas Bro. Nanti rencana mau dirombak jadi 2 channel pakai box P8500. Oke, langsung Mas Bro saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Minta izin sama si perakit bahwa power ini nanti akan saya posting. Ini Mas Bro powernya, minta izin sama si perakit bahwa power nanti akan saya rombak Mas Bro. Oke Mas Bro, seperti ini rakitannya. Ini pakai trafo 30 ampere. Ini settingnya 47. Ini merek BLT Mas Bro. Nanti omnya yang merombak power ini nantinya pakai CT 47 juga, soalnya elko nya ini Mas Bro maksimal cuma 80 volt. Kalau pakai 4 CT 47 pas. Ini Mas Bro rakitannya, ini pakai trafo BLT 30 ampere. Ini besar Mas Bro trafonya. Oke, lanjut Mas Bro. Power ini menggunakan driver Hyper OCL 302. Ini produk dari Bell Mas Bro. Ini sepertinya sudah di tes. Ini kayaknya sudah di tes Mas Bro. Ini tesnya pakai Toshiba 5200. Nanti akan saya rubah Mas Bro pakai driver micro bootstrap dengan pendingin 3U. Pokoknya ditunggu aja videonya seperti apa nanti powernya setelah saya rombak total. Ini maaf sekali Mas Bro bagi si perakit power ini, nanti powernya akan saya rombak total nanti menggunakan box Thunder P8500. Kalau ini pakai box Mas Bro, pakai box Bell M900 awalnya. Ini elko-nya pakai antel 10.000 mikro 80 volt. Oke Mas Bro, pokoknya ditunggu aja videonya seperti apa nanti setelah saya rombak total. Ini mantap Mas Bro pendinginnya. Pakai pendingin 3U. Nanti dengan senken 8 set per mono. Oke Mas Bro, ditunggu videonya yang sudah jadi seperti apa nanti. Oke Mas Bro, terima kasih. Matur suwun.